keluarga Peggy Setiawan memberikan apresiasi atas atensi Presiden Joko Widodo untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam. Ibu kandung Peggy Setiawan Kartini mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah mengatensi Polri untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan Vina. Selain itu, keluarga dari tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, yakni Peggy alias Perong, meminta kepada Jokowi untuk membebaskan Peggy. Keluarga menilai Peggy tidak bersalah karena saat kejadian sedang berada di Bandung. Peggy bekerja sebagai kuli bangunan, sekaligus tulang punggung keluarga. Bahkan Peggy juga membiayai sekolah kedua adik perempuannya hingga tamat sekolah jenjang menengah kejuruan. Sementara itu, terkait identitas Peggy, Ibu Peggy tidak pernah merubah identitas Peggy menjadi Robby, karena Robby adalah anak kedua. Harapan saya, semoga Pak Jokowi mau membantu keluarga yang tidak mampu ini untuk membebaskan anak saya dari semua tuduhan ini. Berarti Peggy tidak bersalah? Ya, karena Peggy tidak bersalah. Peggy adalah tulang punggung kami, jadi saya mohon kepada Bapak Jokowi, bebaskan anak saya, karena anak saya tidak bersalah. Saya orang tidak punya, tidak mengerti apa-apa, dan tidak ngerti apa-apa, udah gitu aja. Ya, saya sampai tamat sekolah SMK ini selalu dibayarin sama Peggy. Termasuk adiknya yang bontot ya, ini? Iya, betul. Aku tulang punggung ya? Iya, Peggy tulang punggung keluarga kami. Peggy anak yang baik, anak yang soleh, dan berbakti kepada orang tua. Nah, jadi tidak mungkin Peggy terlibat? Tidak sih. Mungkin. Peggy katanya geng motor dituduh, benar nggak? Tidak. Peggy tidak ikut-ikutan geng motor itu. Pernah ngelihat pakai atribut? Tidak pernah sama sekali. Mohon sekali kepada Bapak Jokowi, bebaskan kakak saya karena kakak saya tidak bersalah dan kakak saya tidak pernah ikut-ikutan geng motor seperti itu. Dukungan permintaan Peggy tidak bersalah juga datang dari rekan kerja Peggy, yakni Ibnu, yang pada saat itu kerja bareng sebagai kuli bangunan di Bandung. Dia juga hanya buat keluarganya tuh, mencari nafkah buat ibunya. Karena bapaknya jarang menafkahi ibunya, jadi dia tulang punggung. Ponakan saya nggak mungkin ikut-ikutan itu, bohong, itu aib, itu bohong. Bohong itu. Si anaknya bakti sama orang tua, menjadi tulang punggung keluarganya. Dia itu anaknya soleh, rajin ibadah dan baik pada orang. Sementara saat ini keluarga Peggy Setiawan hanya meminta agar Peggy Setiawan bebas dari tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Wahyu Bisana, RCTV, Cirebon.